Hey, hey, Marvel, Spider-Man, kalian lagi ngapain? Oh, ini, Pak Polisi. Aduh, aku lagi nunggu Spider-Man nih. Katanya Spider-Man lagi benerin truknya nih. Entah kenapa. Marvel, kenapa Marvel? Iya nih, truk aku rusak. Kayaknya nggak bisa maju, nggak bisa jalan. Hah? Oh gitu, jadi hari ini kita nggak ada jadwal penjemputan hewan-hewan dong. Waduh, gimana Pak Polisi? Dia malah kabur. Dasar Pak Polisi. Bye guys, aku mau patroli dulu ya. Aduh ini kenapa sapi? Aduh, awas sapi, awas itu ada sapi. Sapi nabrak sapi. Aduh. Waduh, kenapa ini Pak Polisi? Wah, hancur begitu. Wah, yuk kita rakit lagi yuk. Om, bantuin kami ya untuk merakit lagi, merakit sapi. Oke, 86, siapa takut? Wah, kenapa bisa hancur begini ya? Oke teman-teman, kita rakit kembali. Nah, yang pertama ini kepalanya teman-teman. Ini kita masukkan ke lubang yang ini teman-teman. Biar dia bisa mengunci. Wih, biar nggak lepas lagi ya teman-teman. Ini seperti tulang leher. Nah, yang ini ujung pangkal leher kita masukin juga ke sini teman-teman. Biar tidak lepas, biar tidak copot kembali. Nah, mantul. Sebetulnya setelah ini harusnya dibaut teman-teman. Nah, untuk ini kakinya teman-teman, jangan ketukar. Di sini ada dua lubangnya tuh teman-teman. Nah, yang belakang itu ada dua teman-teman penguncinya, lubang pengunci. Untuk yang kaki depan hanya satu lubang pengunci teman-teman. Ayo kita pasang. Ih, ini sapi bisa hancur begini teman-teman. Sapi dihajar sapi bisa hancur. Lucu sekali teman-teman. Nah, yang belakang sudah terpasang, tinggal yang depan. Ih, gampang sekali teman-teman. Ini kita kunci dengan baut di sini. Berhubung bautnya dilepas, nanti saja kita pasang ya teman-teman. Oke, tinggal yang sebelahnya teman-teman. Ini kaki sebelah kiri. Wih, jangan lupa ya, yang dua lubang teman-teman untuk kaki belakang. Dan kaki depan yang satu lubang pengunci teman-teman. Wih, mantul, selesai kan? Gampang tuh. Woi, Marvel, Pak Polisi, gampang ini. Mudah sekali kan? Bisa kita coba di rumah. Wow, sapinya mantul kembali. Wah, sapinya sudah kembali normal. Terima kasih ya, Om Eldis. Yuk, Pak Polisi, kita pulang. Bye.